Oke guys, lanjut di transaksi penjualan. Sekarang kita ngentri penjualan ya, sales, enter sales. Sekarang tanggal 19. Jangan lupa layout item. Yang pertama dari Toko Gunagung kepada Toko Gunagung tanggal 19/12/02. Kita menjual 60 buku akuntansi. Harga jualnya 22.000 ya. Kalau sudah otomatis. Ya. Tunai. Berarti 1.320.000. Oke. Record. Doku biologi kepada Toko Indrajaya 100 eksemplar. Rp28.000 tunai. Berikutnya buku geografi tanggal 20 kepada Hardis. Buku geografi pada Hardis tanggal 20. Berapa? 50. Buku geografi bayar berapa? Kredit, kalau terkredit di langsung record aja. Berikutnya ada buku agama atau kegunaagung sebanyak 80. Buku agama kredit, kalau kredit langsung di ini ya, langsung di record. Toko Merta tanggal 20 juga 90. Buku akuntansi dibayar 1.500. Selanjutnya toko Alfa tanggal 21. Buku fisika sebanyak 80. Bayarnya 1.000.000. Terus toko hero tanggal 22 ya guys. Dua buku nih. Majalah komputer dan pensil. Bayar juga 1.000.000. Dijual pensil Toko Indrajaya tanggal 23. 100 pensil dan 200 pulpen. Oke, bayar tunai berapa? Kredit ya. Oke, record. Oke, untuk penjelasan jurnal umumnya atau masuk kemana saya belakangan aja ya. Yang terpenting teman-teman bisa mengentri transaksi penjualan atau sales di MyObiCounting atau perusahaan dagang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.